Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng cara menambal sendiri bahan tubeless. Bahan yang saya gunakan ini adalah bahan tubeless, dan di dalam bahan tubeless ini sudah saya masukkan cairan. Cairannya untuk menambal secara otomatis. Tapi menambal otomatisnya itu biasanya untuk lubang yang kecil ya. Kalau lubang yang gede, agak gede, itu nggak bisa. Kita harus menambal sendiri. Seperti yang terjadi sekarang, ya lubangnya agak gede ya. Saya lepas, dia tetap keluar ya. Saya kasih air. Nah, kalau lubangnya cuma kecil, dia akan menutup sendiri ya oleh cairan yang dimasukkan ke bahan tubeless ini. Oke, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menambal kebocoran yang ada di bahan tubeless kita ini ya. Cara yang pertama adalah kita siapkan dulu alat. Ini alatnya, kita bisa memiliki alat ini dengan beli di online. Harganya nggak nyampe 30, atau mungkin sekarang harganya 30 ribuan lah. Ini udah satu paket ya. Roll ini gunting kita sediakan sendiri. Ini adalah alat untuk memasukkan ini seperti namanya, lem cacing lem ke dalam lubang. Kemudian ini untuk memperbesar lubang supaya lubang yang tempat kebocoran itu kita kasarin dulu. Kemudian lem, ini semacam lem iPhone atau lem kastol ya, semacam itu ya. Nanti buat melumuri cacing lem ini dengan ini. Terus langsung saja, bagaimana langkah yang harus kita lakukan seperti ini. Langsung kita shoot ke lubangnya. Kita gunakan dulu alat yang ini, seperti ulir ini. Cabut pakunya, tusuk seperti ini. Kasarin aja. Setelah itu ambil lem cacing khusus buat ini ya, tubeless ya. Kita masukkan ke sini. Panjangnya sekitar 12 cm lah. Sudah seperti ini, kita lumuri dengan lem. Oke, dan seperti ini, tinggal kita masukkan ke lubang yang sudah dibesarkan tadi ya, seperti ini. Sepertinya, perhatikan dengan betul. Nah, sampai di sini, kita tarik pelan-pelan. Sudah selesai, tinggal kita tunggu sampai kering ya, mungkin sekitar 3 menit sudah kering. Kalau sudah kering baru kita potong pakai gunting. Saya sudah menggunakan cara ini berkali-kali dan alhamdulillah selalu sukses. Dari 5 lem cacing tinggal 1 ya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kering ya, tinggal kita potong aja. Nah, udah cukup. Kalau kita bawa
pompa angin sendiri lebih baik ya, kita nggak perlu ke tambal ban.